yang bikin muternya kesendat-sendat ya ini kotorannya begini. Jadi sering buang-buang di lubang sini, jadi masuk ke dalam. Jadi jalan nggak lama ya langsung belit semua, jadi harus bersih gitu ya. Waktu kerjanya itu bersih. Dan yang kedua, kalau yang ini karetnya terlepas tadi. Kenapa bisa terlepas? Karena ini model lama tidak ada tahanannya di sini. Kalau model yang baru di sini ada tahanan, jadi seperti ini dia tidak akan lepas. Gitu. Muncul lagi di tas lagi. Jadi ini bisa terlepas, ini terlepas ke sini karena tidak ada tahanan. Model lama masih bisa terlepas. Ini udah dibersihin semua bagian hoknya. Kita tinggal packing lagi, nanti kita lagi setelah ditutup rapet baru dipilih. Ini nggak putus, mata tinggal begitu. Lanjut aja, nggak usah ganti benang. Saya tinggal rasa rapet besok saja. Sekalian jalan. Waktu packing di sini nggak dikasih tahanan, jadi ini agak kedorong ke dalam. Oke, kirim besok.